Halo guys, selamat datang di video gue. Pagi ini aku mau ngasih makan ayam-ayam peliharaanku, tapi dedak sama purnya sudah habis, jadi aku mau ganti pakai makanan lain. Kebetulan aku ada oat quaker. Kira-kira ayamnya doyan gak ya? Iram atik aboj, dibalik jadi. Mari kita coba. Nah, sambil nonton ayam mukbang, aku mau cerita dikit nih, ngoceh-ngoceh lah. Oatmeal terbuat dari oat yang direbus bersama dengan air atau susu. Oat diklaim sebagai salah satu biji-bijian tersehat yang bebas gluten dan nutrisinya yang melimpah karena mengandung karbohidrat, serat, lemak, protein, mangan, magnesium, fosfor, zinc, vitamin B1, B5, B6, kalsium, dan juga kalium. Makanya, termasuk makanan yang sehat. Tapi perlu diingat kawan, bahwa untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan prima, tidak cukup hanya dengan mengkonsumsi oatmeal dong, tapi juga harus mengatur pola makan, olahraga, dan tidak merokok. Cocok banget sama ayam aku yang udah aku atur pola makannya, terus udah olahraga setiap hari berlari-larian, dan juga gak merokok. Nah, bagi teman-teman yang gak suka oatmeal tapi pengen banget makan oatmeal, kalian bisa makan daging ayam yang selama hidupnya dikasih makan dengan oatmeal. Sama kayak kalau kalian mau makan brokoli atau wortel, tapi kalian gak suka rasanya, kalian bisa kok kasih wortel atau brokolinya ke kambing yang nantinya akan dikonsumsi atau dimakan oleh kalian. Gitu gak sih konsepnya? Enggak dong ya. Tapi yang pasti, peliharaan yang dikasih makanan yang sehat, daging yang dihasilkan pun juga akan sehat kawan. Kok pakai kawan terus sih aku ngomongnya? Dah lah. Makanya, daripada beli daging ayam yang kita gak tahu secara jelas asal-usulnya, juga gak tahu pasti dikasih makan apa selama dipelihara, lebih baik kita beli daging ayam yang dipelihara oleh warga sekitar atau orang-orang terdekat kita, yang udah ketahuan dikasih makan apa aja ayamnya. Seperti halnya aku, memelihara ayam dengan sepenuh hati seperti anak sendiri. Jadi kayak iklan ya. Selain mendapatkan daging ayam yang sehat, dengan membeli daging ayam dari warga sekitar, juga dapat membantu perekonomian warga tersebut sebagai sebagai peternak kecil kawan. Jadi, buat kalian yang butuh daging ayam, bisa pesan di saya, di Purigil Farm. Saya atau aku menyediakan ayam kampung bakakak koret, bakakak full, dan juga ukuran dewasa. Selain itu, aku juga menyediakan telur ayam kampung. Yuk beli yuk, yuk order yuk, yuk pesan yuk. Wah, habis juga ini. Luar biasa ayamku ayam sultan. Makannya bukan dedak dan pur lagi, tapi oatmeal quaker.